Allah kepada orang yang berdoa. Makanya doa itu benar-benar senjata orang mukmin, melebihi senjata apapun yang dimiliki oleh seseorang. Paling dahsyat itu kalau punya doa. Jadi kalau orang yakin kepada Allah dan keyakinan dia kepada Allah lebih besar daripada keyakinan dia kepada apapun, maka selama dia masih bisa berdoa kepada Allah, dia tenang. Ada masalah dikit, Ilahi. Ada masalah dikit, Rabbi. Terus saja. Ada masalah sepele apapun, minta ke Allah. Ada masalah apapun, minta ke Allah. Dan kata Nabi, janganlah kalian menjadi lemah dalam berdoa, karena sesungguhnya tidak akan binasa seseorang selama dia masih berdoa kepada Allah. Jadi kalau kita masih terus mengharap dan meminta kepada Allah, kita enggak akan binasa. Kita enggak akan kalah. Kita enggak akan rugi. Dan kata para ulama, segala sesuatu di dunia ini akan pergi dan tidak akan kembali kecuali doa. Dia pergi dan dia pasti akan kembali. Pergi di sini maksudnya pergi kepada Allah. Tapi kalau doa pergi ke Allah, dia pasti akan balik lagi kepada yang meminta. Janji Allah kepada hambanya yang berdoa. Apa kata Allah? Inni qaribun. Aku itu dekat. Gak mungkin aku gak dengar doa kalian. Begitu kita berdoa, kita pikir, Allah dengar gak ya? Jangan-jangan kok doa saya belum diijabah, kayaknya Allah gak dengar yang kemarin, saya harus kerasan lagi suara saya. Enggak, ini qarib, arti ini qarib, aku itu dengar banget apa yang kamu ucapkan. Enggak usah diucapkan, di dalam hati aja Allah udah dengar. Mudapat cinta, mudapat sahabat, mudapat pasangan, mudapat cinta orang tua, mudapat orang soleh, mudapat rezeki yang berkah, mudapat utama cinta dari Allah. Padahal bukan ke bumi. Sujudlah di bumi, lalu memintalah ke langit. Maka Allah SWT memerintahi kita dengan kita mungkin masalahnya jadi harus menunggu keajaiban dari Allah tergantung tingkat keraguan. Makin besar lagu kita, makin lama kita menunggu bersama. Makin kuat keyakinan kita, makin cepat bersama kita. Orang yang salah banget, imannya pasti kuat tuh, tapi dia belum ditolong aja sama Allah. Nah, kita belum paham cara Allah menolong. Apa yang dilakukan Allah? Allah akan menolong hati kita. Bukan makanya kita diangkat, hatinya yang diperlukan. Diuji oleh Allah dengan sakit, dengan kemiskinan. Kok Allah gak mendengar doa dia? Enggak, Allah mendengar doa dia. Terus apa bukti pertolongan Allah? Allah gak mendengar dia duit, sembuh, dan segala macam. Bukan, Allah kuat sama kita. Sehingga kita gak sedikit. Itu cara Allah menolong kita sebelum diangkat masalah kita. Sehingga jangan salah paham, kalau ada orang soleh, kalau ada orang soleh, kena musibah terus. Mungkin Allah tidak langsung menyelesaikan masalah dia, tetapi Allah lebih suka untuk menjaga hati dia, karena dengan cara kayak gitu Allah akan tersedihkan dengan dia. Karena kalau kita diselesaikan masalahnya oleh Allah, tiba-tiba jadi jauh kan? Ya Allah, tolong saya, tahajud, satu juz, satu malam. Luar biasa tuh kalau lagi ada masalah. Satu masalah selesai, gak usah tahajud. Sholatnya dijamak lagi tuh tadi. Maghrib dijamak dengan Isya, zuhur dijamak dengan